Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Muslih Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada permasalahan yang ke-22. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatu tsaniyatu wal 20, permasalahan yang ke-22, innahu muttakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Sesungguhnya ahlul jahiliyah, orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah menjadikan agama mereka sebagai sesuatu yang sia-sia dan permainan belaka. Artinya, agama mereka itu dengan mengamalkan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau sebuah permainan, dengan itu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang sia-sia, bukan sesuatu yang bermanfaat. Seperti dengan permainan, dengan nyanyian-nyanyian, dengan menari-nari. Dengan itu, mereka menganggap mereka sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara ciri orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan azab yang akan menimpa mereka. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai perbuatan sia-sia dan permainan, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini, yakni pada hari kiamat, kami lupakan mereka, yakni tidak dipedulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka lupakan hari mereka ini. Mereka lupakan hari kiamat, maka Allah biarkan mereka, Allah tidak pedulikan, Allah tidak selamatkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebabkan karena mereka menentang ayat-ayat kami. Jadi, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nyanyian-nyanyian, dengan permainan-permainan, dengan hal-hal yang sia-sia adalah ciri orang-orang jahiliyah. Juga disebutkan dalam riwayat bahwasannya ini perbuatannya para pengikut Samiri, yaitu seorang yang menyesatkan umat Nabi Musa alaihi salam ketika dia membuat satu patung sapi dari emas. Lalu mereka kemudian menari-nari mengelilingi sapi tersebut. Inilah cara beribadah mereka. Iya. Di dalam syarahnya, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, "Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haqq." Yang dimaksud dengan perbuatan sia-sia adalah setiap kebatilan yang dapat melalaikan dari kebenaran, memalingkan dari kebenaran. Wal-la'bu huwa diddul jidd. Sedangkan permainan itu adalah lawan dari bersungguh-sungguh. Wa huwa ma la fa'idata fihi. Yaitu sesuatu yang tidak ada faedahnya. Fattikhadul lahwi wal-la'bi dinan yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla huwa min dinil jahiliyah. Maka menjadikan perbuatan sia-sia, permainan-permainan, nyanyian-nyanyian dan tarian-tarian sebagai suatu amalan agama, dengannya seorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah dari ajaran agama jahiliyah. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa hadza mawjudun inda sufiyah. Dan perbuatan ini pada hari ini ada pada orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf, tarekat. Ya, sebagian mereka sama ibadahnya dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Fayattakhiduna darbat dufuf. Mereka menjadikan
rebana-rebana atau alat-alat musik yang dipukul, wa yattakhidhuna al-aghani ibadatan lillahi azza wa jalla, dan mereka jadikan nyanyian-nyanyian sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yataqarrabuna ila Allah bil aghani wa yataqarrabuna ila Allah bi darbid dufuf. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian dan memukul alat-alat musik. Ini ada pada orang-orang sufi. Jadi hendaklah kita berhati-hati, sebetulnya orang-orang yang meniatkan sebagai suatu amalan agama atau sebagai suatu ibadah dengan bernyanyi-nyanyi atau memainkan alat-alat musik, ini sebenarnya adalah ajaran orang-orang jahiliyah dahulu yang diadopsi oleh kaum sufi dan mereka sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga muncul istilah kasidah atau musik islami atau alat-alat musik yang mereka sandarkan kepada agama Islam, ya. Mereka sebut dengan nyanyian islami, senandung islami, dan seterusnya. Padahal hakikatnya ajaran tersebut berasal dari orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Dan kaum sufi atau ahli tasawuf atau tarekat memang adalah kumpulan ajaran-ajaran yang mengadopsi segala penyimpangan dari zaman jahiliyah, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak dikenal yang namanya sufiyah, tasawuf, tarekat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak tahu apa itu tarekat, apa itu tasawuf, apa itu sufiyah. Hanya saja mereka sering mengklaim ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ajaran sahabat fulan, padahal sebenarnya ajaran orang-orang jahiliyah dahulu. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengajarkan kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan serta nyanyian-nyanyian dan penggunaan alat-alat musik? Ini tidak benar sama sekali. Lalu kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal aghani wa alatuha lahwun wa la'bun. Dan nyanyian-nyanyian serta alat-alat musik adalah perbuatan sia-sia, perbuatan yang tidak berguna dan permainan belaka. Wa hiya muharramatun fi haddi dzatiha. Dan nyanyian dan alat-alat musik itu sudah haram. Fa kaifa idza tukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla? Maka bagaimana lagi mau dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Andaikan itu cuma sesuatu yang mubah, sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat, namun tidak disyariatkan untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tercelah. Maka bagaimana lagi ternyata nyanyian dan alat-alat musik itu diharamkan di dalam syariat? Bagaimana bisa dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hakikatnya mereka yang menyanyikan lagu-lagu yang mereka klaim sebagai lagu islami, di dalamnya berisi nasihat-nasihat dan dengan menggunakan alat-alat musik, ini sebenarnya pelecehan terhadap syariat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang nyanyian dan alat musik, tetapi mereka jadikan itu sebagai syiar agama, bahkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah besar, ya. Ini salah besar menjadikan nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik sebagai syiar-syiar agama ataupun bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Bagaimana bisa dijadikan sebagai sarana untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Adapun pengharaman nyanyian dan alat-alat musik disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam surat Luqman ayat ke-6. Surat Luqman ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan perkataan sia-sia, menggunakan perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, dan mereka jadikan hal itu sebagai olok-olokan, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin." Dan di antara manusia
Ada orang-orang yang menggunakan perkataan sia-sia, perkataan yang tidak berguna. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa didasari oleh ilmu. Tentang ayat ini, ulama menjelaskan seperti diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang yang belajar tafsir Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau pernah berkata, tidaklah satu ayat Al-Quran itu turun kecuali aku tahu kapan dia turun, tentang apa ayat itu turun, dan apa sebabnya. Ini luar biasa ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang Al-Quran. Betapa tidak beliau belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika menjelaskan tentang ayat ini, dan di antara manusia ada yang menjadikan atau menggunakan perkataan sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia di dalam ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada sesembahan selain dia, sesembahan yang benar selain dia. Beliau bersumpah tiga kali bahwa maksud ayat ini adalah al-ghina, nyanyian. Ini yang diajarkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi Allah mencela di dalam ayat ini nyanyian-nyanyian, di mana nyanyian-nyanyian itu telah menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang semisalnya juga dari Abdullah bin Abbas, dari Jabir bin Abdullah, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Makhul, Amr bin Shu'aib, Ali bin Badimah, wal Hasan al-Basri. Seluruh ulama yang dikenal sebagai ulama ahli tafsir itu juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis, perkataan sia-sia di dalam surat Luqman ayat ke-6 itu adalah nyanyian. Ini dari Al-Qur'anul Karim dan penjelasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari As-Sunnah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara ta'liq, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq dan Imam Abu Dawud secara mausul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azih." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan, yakni menghalalkan apa-apa yang tadinya diharamkan. Mereka akan menghalalkan perzinahan. Demikian pula mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan mereka menghalalkan khamar wal ma'azif dan alat-alat musik. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan adanya suatu kaum yang menghalalkan alat-alat musik, menunjukkan bahwasanya alat-alat musik itu memang diharamkan di dalam syariat. Lalu dengan berlalunya waktu muncul suatu kaum yang menganggap hal itu sebagai sesuatu yang halal, bahkan mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beribadah kepada Allah dengan nyanyian dan alat-alat musik itu, dia berbuat dua kesalahan. Yang pertama, dia sudah melakukan maksiat. Sebab nyanyian dan alat-alat musik sudah maksiat kepada Allah. Walaupun dia tidak berniat beribadah, mungkin cuma niatnya mau menghibur atau mau cari duit atau ingin terkenal jadi artis, ini sudah suatu perbuatan maksiat. Kalau dia niatkan dengan itu dia beribadah kepada Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, maka dia berbuat kesalahan yang kedua, yaitu berbuat kebid'ahan. Berbuat kebid'ahan di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama. Yang kedua ini yang lebih berat. Iya. Dan yang semisalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, "Wa yushbihuhumul an alladziina yattakhidhuna al-anashida allati yusammunaha al-islamiyah." Dan yang semisal dengan perbuatan ini, kata beliau, sekarang ini sebagian orang yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka namakan sebagai nasyid Islami, wa yaj'alunaha min wasailid da'wa ila Allah, dan mereka jadikan itu sebagai sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Mereka jadikan nasyid-nasyid, lalu mereka namakan nasyid itu nasyid Islami, dan mereka gunakan sebagai sarana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, min syi'aratil manahijil hizbiyah, di antara syiar-syiar manhaj hizbi, orang-orang hizbiyah. Mereka inilah yang menjadikan
nasyid-nasyid atau juga sandiwara, seni teater sebagai sarana dakwah mereka. Ini termasuk kebid'ahan di dalam agama. Sebab sarana dakwah atau manhaj dakwah, metode dakwah itu tauqifiyah. Dakwah itu adalah ibadah, harus berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini cara yang salah di dalam berdakwah. Mereka tinggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, lalu mereka beralih kepada nasyid-nasyid yang mereka sebut dengan nasyid Islami ini. Sampai-sampai di antara tipuan syaitan kepada mereka, kalau mereka mendengarkan nasyid, mereka bisa bersemangat dalam melakukan suatu amalan. Bisa tersentuh jiwa mereka, terharu mendengarkan senandung. Tetapi ketika mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim, perasaannya biasa-biasa saja. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran, mereka tidak bisa tersentuh hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak diragukan lagi adalah tipuan syaitan kepada hizbiyun yang menjadikan nasyid-nasyid yang mereka klaim sebagai nasyid Islami padahal tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka jadikan sebagai sarana dakwah mereka. Maka hendaklah kita menjauhi dan berhati-hati dengan akhlak jahiliyah ini, perangai jahiliyah di mana mereka jadikan hal-hal yang sia-sia permainan-permainan berupa tarian-tarian, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam syariat hal itu merupakan kemaksiatan dan apabila diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka itu merupakan kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dituntut dari kita adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah mereka menjadi generasi terbaik dengan pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut mereka adalah generasi terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah bermain musik, mereka benci dengan namanya nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang terbaik, para teladan kita, dan mereka mendapatkan kejayaan. Sehingga Imam Malik rahimahullah ta'ala berpesan, لَنْ يَسْلُهَا أَخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُهَا بِهِ أَوَّلُهَا. Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali dengan yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Jadi kita tidak akan pernah baik keadaannya, akan terus kita ditimpa berbagai macam malapetaka kalau kita tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Berkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Kita telah mendengarkan bersama. Sangat sehingga wajib bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang merupakan itu kebiasaan jahiliyah. Insyaallah kita akan masuk pada sesi 6 tanya jawab. Namun sebelumnya kita ingat kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan putar 6 materi yang disampaikan ataupun yang lainnya, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085353-02-03-04, ke nomor 085353-02-03-04, dan langsung saja kita akan dengarkan jawaban-jawaban yang akan diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah ya mabad. Apa yang disebut dengan wanita nusyud sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Wanita yang nusyud itu artinya wanita yang meninggikan dirinya di hadapan suaminya, tidak mentaati perintah suaminya dan membuat suaminya marah. Ini yang dimaksud dengan wanita yang melakukan nusyud seperti dalam Al-Qur'an. Jadi wanita yang membangkang ya, terhadap suaminya. Ini termaksud kemaksiatan yang besar yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh aku perintahkan seorang sujud kepada yang lainnya,
maka aku akan perintahkan seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Ini karena besarnya hak suami atas istrinya. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza batatil mar'a hajiratu firashi zawjiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila wanita itu bermalam dalam keadaan dia meninggalkan suaminya, dia tidak mau tidur bersama suaminya, tidak mau menuruti keinginan suaminya untuk tidur bersama, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing para suami bagaimana menyikapi wanita apabila telah nampak padanya tanda-tanda pembangkangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَالَّتِي تَخَوْفُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ. Dan istri-istri kalian yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, ketidaktaatan mereka, maka nasihatilah mereka. Ingatkan mereka untuk taat kepada Allah. Wahjuruhunna. Kalau nasihat tidak bermanfaat lagi, maka boikot mereka. Wahjuruhunna fil madaji. Yani, jangan tidur bersama mereka. Ya, berpaling darinya. Tidak berhubungan suami istri. Pisah ranjang. Ini untuk pelajaran baginya. Supaya dia sadar dari kesalahannya. Kalau itu juga sudah tidak bermanfaat, wadribuhunna. Maka pukul mereka. Yani pukulan untuk mendidik. Ya, bukan pukulan untuk balas dendam. Atau menyakiti, pukulan yang berlebih-lebihan ini tidak boleh. Apa yang disebut dengan muhallil dan muhallal lahu? Ini sudah pernah kita jelaskan, yakni tentang pernikahan setelah ditalak sampai 3 kali. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu atau cerai itu 2 kali. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah." Kalau seorang suami mentalak istrinya sampai ketiga, maka tidak halal lagi istrinya ini bagi suaminya setelah itu. Jadi tidak boleh lagi dia menikah kembali dengan suami yang lama. Jadi hati-hati dalam urusan talak, cerai. Jadi tidak sembarang kita bisa cerai kemudian rujuk kembali. Ada batasnya. Kalau seorang suami sudah pernah mentalak istrinya sampai 3 kali, maka istrinya ini tidak boleh lagi rujuk kepada suaminya yang lama, hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai dia menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima yataraja'a. Kalau suaminya yang baru ini, yang kedua, sudah menceraikan dia, baru kemudian suaminya yang pertama boleh menikah lagi dengan istrinya ini. Nah, yang dimaksud dengan muhallil dan muhallal lahu, orang yang pura-pura menikah. Orang yang disuruh suaminya yang lama, diatur oleh suaminya yang lama, untuk menikahi istrinya yang sudah dia cerai sampai 3 kali. Agar supaya apa? Agar supaya dia bisa kembali menikahi istrinya. Jadi cuma sandiwara. Pernikahan, sandiwara, agar dia bisa kembali kepada istrinya yang sudah dia cerai sebanyak 3 kali. Mungkin sekarang istrinya sudah tambah cantik atau sudah tambah kaya, dia ingin balik. Maka dia atur, dia suruh orang agar menikahi istrinya tersebut, lalu ceraikan agar dia bisa menikahi kembali. Maka 2 orang ini disebut dengan muhallil dan muhallal lahu, yang Nabi SAW telah bersabda, la'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat 2 orang ini, ya, yang telah mengatur pernikahan sandiwara ini. Jadi ini hukumnya haram dan pernikahannya tidak sah. Baik. Keumuman di masyarakat, kalau mengadakan acara-acara seperti acara pernikahan, khitanan, ulang tahun, ceramah, dan lain-lain, selalu diawali dengan bacaan Al-Quran. Apa ada contohnya dari Rasulullah SAW? Karena menurut mereka bahwa Al-Quran adalah produk dari Allah yang cocok untuk segala keadaan. Yang pertama, ini termasuk kebid'ahan, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, tetapi mengkhususkan bacaannya di dalam acara-acara tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam pertanyaan ini dikatakan Al-Qur'an itu produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkataan yang tidak benar. Katakan Al-Quran itu kalamullah. Kalau kita katakan Al-Quran itu produk dari Allah, itu sama artinya kita mengatakan Al-Quran itu makhluk yang Allah ciptakan. Karena produk itu kan ciptaan. Dan ulama seluruhnya sepakat,
Siapa yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Ini ucapan kekufuran. Harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ucapan makhluk, maka dia makhluk. Kalau ucapan Allah, dia adalah kalamullah. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukannya makhluk. Jadi, tidak boleh kita katakan ini, Al-Quran adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini seperti ucapan orang-orang Jahmiyah dahulu. Yang telah dikafirkan oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk, itu menandakan bahwasanya Al-Quran mengandung kesalahan. Sebab makhluk itu bisa benar, bisa salah. Sedangkan Al-Quran sudah pasti benar. Tidak mengandung kesalahan sedikit pun. Baik. Apa ada sunnahnya? Ketika seseorang mau masuk ke pemakaman, harus mencopot dulu sandalnya, dan apa alasannya? Tolong sebutkan dalilnya. Ini termasuk sunnah, disebutkan dalam hadis yang sahih, dari Bashir bin Ibnul Hanzalah. Radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Bainama umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala kuburil muslimin. Ketika aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi pekuburan kaum muslimin. Fabainama huwa yamshi idhanat minhu nadratan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang beliau lihat, faidha huwa birajulin yamshi bainal kubur alaihi na'lan. Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berjalan di antara kubur-kubur dengan menggunakan dua sandalnya. Faqala ya sahibas sabtain, ya sahibas sabtiyatain, alqi sabtiyatak, alqi sabtiyataik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pemilik dua sandal, lepaskan kedua sandalmu. Fanadhara, lalu orang itu melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma arafa ar-rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi farama bihima. Maka ketika orang itu tahu yang menegurnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia segera melepas dua sandalnya dan dia lemparkan. Hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan selain mereka, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Ahkamul Janais. Jadi, memang termasuk sunnah kalau kita mau masuk pemakaman, sandal dilepas. Dan ini hikmahnya kata para ulama sebagai bentuk peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penghormatan kepada kaum muslimin yang telah dikuburkan. Dan disebutkan di dalam Masail Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Abu Daud, beliau berkata, Ra'aitu Ahmada idza tabi'al janazata faqaruba minal maqabir khala'ana alaih. Aku melihat Imam Ahmad apabila beliau mengantar jenazah, dan jika telah mendekati pekuburan, maka beliau melepaskan dua sandalnya. Ini pengalaman, pengamalan para ulama terhadap hadis tersebut. Jadi, termasuk sunnah, walaupun tidak diketahui oleh banyak orang, dan ini menunjukkan bahwasannya agama itu bukan disandarkan kepada banyaknya orang. Banyaknya orang mengamalkan, belum tentu itu sebagai amalan agama. Demikian pula, banyaknya orang yang meninggalkan suatu ajaran, belum tentu itu sebagai ajaran yang sesat. Ya. Banyak orang tidak tahu tentang sunnah ini, padahal jelas hadis-hadisnya dan diamalkan oleh para ulama dahulu. Baik. Apa hukum melaksanakan perayaan Isra Mi'raj? Karena di Indonesia kebanyakan melakukannya. Ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang sangat memprihatinkan, mereka yang mengamalkan Isra Mi'raj, justru mereka tidak melaksanakan atau tidak memperhatikan salat sebagaimana mestinya, ya. Sampai-sampai mereka merayakan perayaan ini dan lalai dari sholat lima waktu atau sholat berjamaah. Padahal inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima kewajiban sholat. Tetapi orang yang merayakannya justru tidak memperhatikan dengan semestinya amalan sholat ini. Dan ini merupakan bid'ah, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ustaz, saya suka sekali makanan yang pedas dan makan mie dan makanan yang lainnya. Namun suami melarang saya untuk memakannya karena makanan yang saya sukai itu menyebabkan kambuhnya penyakit saya. Terkadang kalau enggak ada suami, saya makan makanan yang dilarang dengan sembunyi-sembunyi. Akhirnya kadang ketahuan, kadang enggak. Kadang suami marah kalau saya makan makanan tersebut. Apakah saya berdosa jika makan makanan tersebut? Iya. Jawabannya berdosa. Karena telah menentang suami.
karena telah membangkang dari perintah suami. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di awal tadi, ini termasuk bentuk ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya. Jadi, kewajiban taat kepada suami selama perintahnya bukan kemaksiatan. Walaupun sesuatu yang mubah, tidak dilarang dalam syariat. Kalau suami tidak suka, suami melarangnya, maka tidak boleh bagi seorang istri untuk melakukannya. Walaupun dalam syariat mungkin tidak dilarang. Iya. Apalagi kalau memang itu membahayakan si istri tersebut, seperti dalam pertanyaan ini. Yakni, dia makan makanan yang bisa menyebabkan penyakit baginya. Baik. Pak Ustadz, apa hukumnya salaman setelah sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha? Karena kata Ustadz di kampung saya mengatakan berdosa tidak salaman setelah sholat-sholat tersebut. Kalau kita mau salaman karena baru berpisah, baru berjumpa, atau mau berpisah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dianggap itu bagian dari amalan yang khusus pada hari Idul Fitri, atau setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun yang mengatakan orang yang tidak salaman atau tidak berjabat tangan itu berdosa, maka tanyakan, apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Pak Ustaz, afwan Ustaz, kata kiai di kampung, katanya tahlilan itu udah sesuai dengan hadis dan dalil. Katanya bermazhab pada Imam Syafi'i. Dan dia katakan yang tidak membenarkan tahlilan, katanya Islamnya masih cetek. Baik. Yang pertama, tanyakan kepada dia, apa hadisnya, apa dalilnya yang mendukung tahlilan tersebut? Apa dalilnya Rasulullah SAW apabila meninggal anaknya atau meninggal istrinya, beliau mengadakan tahlilan? Apa ada dalil ketika Khadijah, istri beliau yang beliau cintai, meninggal, beliau mengadakan tahlilan atau selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Atau ketika meninggal Ummu Kalthum dan Ruqayyah, keduanya adalah anak Rasulullah SAW, meninggal di masa hidup beliau, atau Ummu Kalthum dan Zainab, apakah Rasulullah SAW mengadakan tahlilan? Mana dalilnya? Tanyakan kepada dia. Kemudian yang kedua, dikatakan ini mazhab Syafi'i, mana buktinya? Banyak sekali orang mengklaim ini satu mazhab Syafi'i, padahal itu tidak benar. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan demikian. Dan yang benar, perbuatan mereka mengadakan tahlilan pada hari kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, ini ajaran Hindu. Ini ajaran Hindu, warisan orang-orang dahulu, agama terdahulu sebelum Islam masuk ke negeri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Hindu yang masuk Islam. Orang-orang Hindu yang masuk Islam, mereka mengatakan ini adalah ajaran Hindu, bukan ajaran Islam. Baik. Pak Ustadz, apa hadisnya telunjuk tangan digerak-gerakkan pada waktu tahiyat? Hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya munkar, menyelisihi para rawi yang thiqat yang lebih banyak, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Saya berjualan alat tulis Al-Quran pun saya menjual. Bolehkah saya memegang Al-Quran tanpa wudu? Sebab kalau saya wudu dulu, pembeli lama menunggu. Kalau dibolehkan, apa dalilnya? Yang benar, tidak diharamkan atau tidak dilarang seorang memegang Al-Quran walaupun tanpa wudu. Hanya saja lebih afdol kalau dia berwudu dahulu. Iya. Tapi tidak mengapa kalau tanpa wudu, sebab tidak ada dalil yang sahih dan sharih, dalil yang sahih dan tegas mengharamkan seorang yang berhadas itu memegang Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, innal mu'mina la yanjus, seorang mukmin tidaklah najis. Sehingga ulama menjelaskan yang dilarang memegang Al-Quran, maksudnya apabila seseorang di dalam dirinya terdapat najis ma'nawiyah, bukan najis hissiyah, yakni najis akidahnya. Artinya dia kafir kepada Allah. Maka ini yang dilarang untuk memegang Al-Quranul Karim. Adapun bagi yang muslim, tidak mengapa insyaAllah ta'ala, namun yang lebih afdal, dia berwudu dahulu sebagai bentuk penghormatan terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karenanya disunahkan seorang muslim itu tidak pernah batal wudunya. Maksudnya, setiap kali batal wudunya, dia segera bersuci kembali tanpa harus menunggu sholat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menggibah ulama pelaku bid'ah? Kalau dengan tujuan untuk memperingatkan umat dari kebid'ahan dia, maka
Ini bahkan wajib. Wajib untuk diperingatkan. Agar umat tidak tertipu dengannya. Agar meninggalkan perbuatan bid'ahnya. Tapi kalau cuma untuk menjelek-jelekkan dia, tidak ada niat untuk menasihati, maka ini hukumnya haram. Apalagi, kalau yang digibahi tersebut, hanya dalam masalah duniawi. Ini tidak boleh. Seperti dia jelek, ya perawakannya, atau orangnya pendek, hidungnya pesek, miskin lagi. Ini seperti ini tidak boleh. Ini hukumnya haram. Tetapi kalau kita mau memperingatkan kebidahan yang ada padanya, agar umat tidak tertipu olehnya, maka ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, adikku telah mati, meninggalkan puasa satu Ramadan. Lalu saya ingin bayar fidyah. Apakah boleh? Dari Zainab Layansari, mohon dijelaskan. Yang pertama, kalau dia meninggal sebelum bulan Ramadan, atau bahkan sudah masuk bulan Ramadan, dia sudah sakit, sehingga dia tidak mampu berpuasa, maka tidak ada hutang baginya. Tidak perlu dibayari fidyahnya dan tidak perlu dikodok puasanya. Tetapi ini kalau dia sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhan. Kecuali kalau dia sakit, sudah masuk bulan Ramadan, bahkan sudah sampai lewat bulan Ramadan, dan dia memiliki penyakit yang sudah tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Maka inilah yang boleh kita bayarkan fidyahnya. Dan ini tidak harus tunggu dia meninggal dunia. Dia masih hidup pun dengan menderita penyakit yang menurut anggapan kita ini sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Maka saat itu baru boleh kita membayarkan fidyahnya. Tapi kalau penyakit yang masih kita harapkan kesembuhannya, tunggu sampai dia sembuh, baru dia melaksanakan puasa. Artinya dia membayar puasanya. Iya. Jadi demikian perinciannya. Kita bayar fidyah. Kalau dia belum sempat membayar dan penyakitnya itu adalah penyakit yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya, maka dibayarkan fidyahnya dan tidak harus tunggu dia mati. Lewat satu hari dia tidak berpuasa, maka satu hari itu dibayar fidyahnya. Baik. Adapun kalau dia meninggal dalam keadaan dia sehat dan belum masuk bulan Ramadan, tidak perlu membayar fidyahnya ataupun mengqada puasanya. Sedangkan kalau sudah masuk bulan Ramadan dan dia tidak berpuasa dengan sengaja, ini juga tidak perlu dibayarkan puasanya. Karena dia sendiri yang melakukan kesalahan tersebut. Adapun kalau dia sakit di bulan Ramadan, kemudian sudah masuk bulan Syawal, sudah lewat bulan Ramadan, dia sudah sehat, tetapi dia belum mengqada puasanya. Ya, misalkan dia sehat 30 hari, dia belum sempat mengqada puasanya. Seperti inilah yang boleh kita qada puasanya, bukan membayar fidyahnya, tapi diqada puasanya. Jadi, bayar fidyah itu hanya ada dua. Bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dan bagi orang sakit yang tidak mampu lagi berpuasa dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Taib, Allah alam. Dari Umar Layansari menanyakan tentang korban model arisan. Apa diperbolehkan? Korban model arisan. Barangkali maksudnya ini arisan hewan kurban ya. Tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Sepanjang dilakukan sesuai syariat. Di antaranya untuk sapi paling maksimal yang bersyarikat padanya 7 orang. 7 orang bersyarikat padanya. Adapun kambing itu 1 orang saja. Baik. Allah alam. Bagaimana sikap istri terhadap suami yang kurang baik terhadap keluarga si istri? Jadi nasihati agar dia bersikap baik kepada keluarga si istri. Nasihati dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan istri harus tetap taat kepada suaminya. Adapun sikapnya yang kurang baik kepada keluarga si istri, itu dosanya dia. Dia yang tanggung. Jangan kita bersikap tidak baik lagi kepada suami. Karena akan membuat kita berdosa. Akan membuat si istri itu berdosa. Tetapi dia nasihati dengan lemah lembut. Dan dia doakan agar suami ini bisa merubah akhlaknya. Jangan dia tunjukkan sikap yang kurang baik juga kepada suaminya. Karena hal itu justru akan membuat dia semakin menjadi-jadi. Baik. Ustaz, menurut sejarah, kebiasaan tukar cincin dalam pernikahan itu awalnya dilakukan oleh orang-orang Romawi di zaman dahulu. Lalu diikuti oleh kaum Nasrani. Dan sekarang diikuti oleh kaum Muslimin. Ustaz, apakah itu dibolehkan? Hal itu tidak dibolehkan. Sebagaimana yang difatwakan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena perbuatan itu termasuk bentuk
Tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir. Kalau itu cincin emas, maka diharamkan bagi laki-laki. Dan kalau itu dilakukan di depan umum, diharamkan juga bagi wanita, karena tidak boleh laki-laki lain yang bukan suaminya atau bukan mahramnya melihat perhiasannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mereka, para wanita ini, mempertontonkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak, yakni pakaiannya, pakaian luarnya. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau itu juga diyakini sebagai bentuk jimat seperti keyakinan mereka, selama cincin itu masih dia kenakan, maka kecintaan atau tali kasih di antara mereka akan tetap terjalin. Kalau salah satu melepas cincinnya, maka akan retak rumah tangga. Maka ini termasuk jimat. Tidak ada bedanya dengan jimat. Termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bentuk pelanggaran yang mungkin masuk di dalam kebiasaan tukar cincin ini. Kalau mereka masih bertunangan, belum menikah, saling tukar cincin dengan megang tangan, maka ini maksiat yang lain lagi. Bersentuhan antara suami istri yang bukan, bersentuhan antara laki-laki dan wanita yang bukan suami istri. Baik. Apa tidak termasuk sifat berlebih-lebihan apabila suami mengatakan kepada sang istri yang selalu mendurhakai suami, hingga sang suami sangat jengkel kepada sang istri, sampai sang suami berkata kepada istrinya, dasar istri calon penduduk neraka jahanam. Ini sangat berlebihan. Dan bisa jadi ucapan yang menyebabkan suaminya itu yang diadab di neraka jahanam. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ahli ibadah pada generasi terdahulu. Dia selalu menasihati saudaranya yang berbuat maksiat sampai dia bosan, saudaranya tidak mau meninggalkan kemaksiatan, lalu dia mengatakan, engkau termasuk penghuni neraka. Maka dengan ucapannya tersebut Allah murka kepadanya. Dan Allah mengatakan, man alladhi yata'ala 'alayya an la aghfiru li fulan. Siapa yang berani bersumpah atasku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Lalu kata Allah, sungguh aku telah mengampuninya dan telah menghapuskan amalannya. Jadi, orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, engkau termasuk penghuni neraka, atau Allah tidak akan mengampuni dosamu, atau Allah tidak akan menerima taubatmu, ini orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mengetahui apa yang akan Allah lakukan padanya. Dan dia membatasi atau menyempitkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seorang suami mestinya dia menjaga istrinya dari azab neraka. Sebagaimana telah Allah firmankan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sebenarnya kewajiban suami, bukan malah dia senang kalau istrinya menjadi penghuni neraka. Tapi hendaklah dia membimbing istrinya apabila melakukan kesalahan. Apabila melakukan kesalahan, hendaklah dia bimbing dan dia doakan agar bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala yang belum terjawab kita lanjutkan pada kesempatan besok hari. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.